Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqa wa sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi aqama lana ala ma'rifatihi burhana wadiha wa dalila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khalaqallahu minhul asya. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa may yuta'i Allaha wa rasulahu fa ulaika humul faizun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-ukhra. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zakarani faqad zakarallah, wa man ahabani faqad ahaballah, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadlubuli darjah wal wasilah, baina wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sahwatallah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Khudh biyadika allati adini ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta fi kullin jamilu wa jamalu ya mutai, kata jalaika liya qalbi musfiran samsun anta badrun anta nurun pauka nuri anta insiru wa wali anta misbahu suduri. Terima kasih pengatur acara, bapak-bapak pengalim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua masyarakat, para panitia pelaksana Maulidi Rasul, para ibu-ibu, para undangan, hadirin wal hadirat, para tamu Allah, para tamu Rasulullah yang mulia dan yang dirahmati Allah. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumam beserta aparat, Kepala Desa beserta istri dan istrinya, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang beriman, yang sadar bahwa dia sedang berada di bumi Allah dalam kabdah kekuasaan Allah, besok atau lusa dia akan kembali ke hadirat Allah. Tidak jemu-jemunya dan tidak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala macam rahmat, kurnia, nikmat dan kebaikan, baik di pagi hari, di sore hari, di kala sibuk maupun lapang, di kala sakit maupun sehat. Kehadirat Allah yang maha pengasuh, dengan nikmat kurnianya lah kita telah ada di dunia yang indah ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan diberinya umur dan kehadiran kita pada saat ini, di mana kita bersama-sama panitia mentakimkan Maulidi Rasul. Ini adalah wujud nyata dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Nabi mengatakan orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, wa may yuta'illah wa rasulahu fa ulaika humul faizun. Itulah insan-insan yang sangat beruntung. Salawat dan salam ta'zim senantiasa kita tunjukkan dan kita persembahkan kepada baginda Rasul. Harapan kita yang paling utama hidup di dunia ini sampai akhir hayat adalah keberkahan dan rahmat kasih sayang Allah. Harapan kita hidup di alam ukhrawi setelah kita menjalani alam barzah ribuan tahun, alam mahsyar ribuan tahun, alam ul hisab ribuan tahun, alam akhirat kekal abadi selama, adalah syafaat, diakui beliau sebagai umat dan bersama beliau mendapatkan surganya umat Rabbul Jalil untuk selama-lamanya. Beruntunglah pada hari ini warga di sini yang telah menyatukan buah pikiran, menyatukan hati untuk melaksanakan tanda cinta sebagai tahan kepada Rasulullah, terumpakan, mengorbankan tenaga hartanya. Kehadiran kita saat ini, para malaikat juga hadir, selain pada Rasulullah bersama kita. Malaikat yang hadir itu ada doa dua. Pertama, mendoakan kepada Allah agar umat Nabi Muhammad selalu mendapat rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, diampuni segala dosanya sengaja atau yang tidak sengaja, selain daripada yang kita laksanakan. Termasuk kehadiran kita saat ini, mantara katari karya kami sobihi hayran, mantara katari karya kami sobihi ilman, sa'allahu lalu. Orang yang mau berjalan mengayunkan langkah, melimpahkan tangan untuk datang oleh suatu tempat di mana dia mendapat kebaikan yang banyak dan ilmu yang bermanfaat, sahabatullahi wabarakatuh, Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surganya Allah. Siapa hidup ini bila dimudahkan, mudah, amun disulitakan, ya sulit. Nah apa aja mudah, orang anak kawin, amun dimudahkan adalah kala, iya kan baik-baik, tapi jauhin Tuhan menjuruhin duit. Di juga saling larangan, maka kau kita. Tapi kalau ingin Tuhan menjolong yang emas, saya harus juga. Nabi Hanan, siwa mutawakawa, hari Jumat, nikah hari Sabtu, mula-mula, hari Ahad, pesanin petang hari, malam Senayan, game 12 pas. Dimudahkan. Nah untuk dimudahkan, itulah wasilah daripada Rasulullah adalah sama. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat semua. Turun berbahagia mendapat undangan. Alhamdulillah, pada ulun saat bulan hari ini, pertama di awal semalam datang di Gerabai, langsung diambili hari Kamisnya itu ke Pelangkaraya 5 hari. Jadi Pelangkaraya Kalimantan Selatan, nanti Kalimantan Timur. Kemarin baru datang di mana? Kanwi, Orang Dewi. Dan malah yang terakhir malam Selasa itu di Tumpung Lawang. Alhamdulillah ulun sehat, ulun bangsa berbahagia. Umur sudah 83 tahun. Bukan mudah, banyak bonusnya 20-an. Tapi alhamdulillah ulun masih sehat. Bapak makan menakannya ada bapak pandang. Artinya namun ayam untuk apa aja, daging hadangan, kasar daging aja, asal jangan ayam pulang atau tulang hadangan. Demikian juga memakan juga, apa aja, bapak pancok, tapi juga tanasnya, limaunya, mangganya, cuma asal jangan pancok jembatan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ulun merasa berbahagia. Dapat hadir mengabulkan hajat kian sebentar dan pertemuan kesini. Mudah-mudahan panjang umur disehatkan badan dan ulun juga mendoakan mudah-mudahan kian mereka ini sehat badan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segalanya dan
akan mendapat rahmat Allah dan rahmat Rasulullah sallallahu. Oleh sebab itu salah satu doa kita bersama tadi. Doa kita bersama di sini. Allahumma la taj'al fi majlisina hajatan illa qadarta bi ma taqaddama min dzunubina. Ya Allah, di hadapan matamu yang kau bersifat besar, di hadapan engkau yang kau banyak tahu, seikum pun kami yang duduk di majlis ini, apakah duduk sambil bersandar, apakah sambil bersila, apakah duduk sambil berbanding, kami mengharap wala taj'al fi majlisina hajatan illa qadarta, melainkan engkau sucikan kami semua dengan air tobah serta kain pakaian. Mudah-mudahan kita dihapuskan segalanya. Inilah satu keberuntungan untuk di majlis Rasulullah. Tadi ulun mengundang Rasulullah dan beliau hadir. Ulun alhamdulillah umur panjang dan ulun kada badak umur 83. Tapi berkat ulun cinta dengan Rasulullah, makanya tadi ulun bersyair. Anta Samsun anta Badrun, anta Nuhun paukan Nuhun, anta Iksiru Bagali anta Miswa. Ya Rasulullah, engkau itu adalah mataharinya dalam tubuhku, bulan purnamanya dalam hatiku. Nur ala nur, engkaulah cahaya tubuhku di atas cahayaku. Anta Iksiru Bagali, engkau telah yang berharga dalam jiwa. Anta Miswa Rasulullah, engkau itu ada berita dalam hati orang mana pun. Jadi ulun tersengaja mengundang dan minta ulun ulun jawab. Alhamdulillah, ulun kalau tidak salah diberikan anugerah oleh Tuhan naik haji jemaah 13 kali kada pernah diinsaukan bagi orang sagimis. Enggak, tahun tadi, tahun dulunya, tahun dadah, tahun ini insyaallah pulang. Kadi diinsaukan Tuhan. Langkah tiga, ulun juga selain pada itu kelebihannya masuk dalam Baitullah, masuk ke kubur Siti Khadijah nang nyanyi daripada batang kurma. Dari sana dua pintu tahun 72 masih ada sumur Jubaidah. Itu adalah yakinan Khalifah Harun Rasyid, bini beliau, nama Mubarak kaitannya demi cintanya dalam mata Muhammad. Diajarkan ke Arab. Kemudian di Madinah ulun juga kaki membanyu sumur Rasulullah. Kerja kelebihan. Ulun kada alim kada manusia kampungan. Mudah-mudahan kita mengikuti Rasulullah mencintai sepenuh hati. Maka apabila sudah cinta, hatinya mesti berkata. Tiada sedikit pun tanpa namamu ya Muhammad. Tiada sedikit pun tanpa dirimu ya Muhammad. Kubawa dan kubawa dimanapun aku ada dan berada, namamu ya Muhammad dalam ingatanku, dirimu adalah nobatimu. Itu kalau Rasulullah cinta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Kita pakai syukur dan kada tertinggal di bulan ini. Karena apa? Nuh Nabi Muhammad itu telah dijadikan oleh Allah 2 juta tahun belum ada dunia. Langit kadada, malaikat kadada, semua kadada 2 juta tahun di dalam ilmu Allah yang kata. Makanya orang belajar tauhid itu, ilmu itu tanjiji kadim, tidak ada tanjiji hadis. Nang ada suluhi kadim lawan tanjiji kabdah itu aku bilang saja. Nang ada suluhi kadim lawan tanjiji kadim itu tidak ada saja. Kalau ilmu beda, khusus tanjiji kadim. Apa artinya? Dalilnya mudah saja. Wallahu bikulisain alim. Tuhan mengetahui tentang sesuatu sebelum sesuatu itu ada atau sudah ada atau lagi akan ada atau tidak akan ada, tetapi kalau Tuhan di dalam ayat Quran wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabisin kullu fi kitabin. Dalam ilmu Allah Ta'ala semuanya wa indahu mafatihul sisinya kuncinya nanggaya. Tak masuk daun kayu kering dan bumbu tengah malam, apakah karena angin ribut ataukah kalau laut terbang tahil atau kadang tetap diketahui Tuhan. Inilah, jadi lu merasa diketahui ini mau tak pakai insya Allah maling. Jadi
Nabi bilang surah asal diketahui Tuhan terjadi. Jadi ilmu tauhid itu alun jadi terbawa insyaallah selamat. Ilmu sama besar. Rasa dilihat, rasa diketahui, rasa didengar. Jangankan urusan nang mampir di Tuhan, urusan lagi gini lah nyaman aja. Nah lagi tambah jauh dia tersalwan. Nah gini terlalu tapi anak mau lihat makanya berapa enak seminggu jumlahnya tahun apa kan? Tapi mau lihat rasa dilihatnya tadi jadi tak curug percaya. Demikian pula lawan hati ini meruntak lawan Tuhan. Nah oleh sebab itu Allah Gusung Murdi mengatakan siapapun orangnya tamatan jangankan di tengah di jauh sekalipun kalau ada menguasai sifat 20 secara mendalam banyak salahnya pada baik. Hadirin berhadirat yang berbahagia, sekarang dirahasiakan Tuhan 2 juta tahun. Kemudian di dalam Maulid Tafsir dikatakan hadis Nabi mengatakan awaluman halakallah ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal yang dijadikan oleh Allah adalah ruh Nabi engkau yang terbit daripada zat nuh zat Allah yang lain sangka muslim. Pahala kami mengolah semua. Hadis yang kedua, inna Allah laka qabla asya nuhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuhi. Pahala kami mengolah semua. Berdasarkan hadis yang kedua ini dapat ulun simpulkan. Jadi ruh Nabi itu adalah sumber kehidupan. Nuh Nabi itu sumber kehidupan. Tuhan menghendaki secara singkat, dirahasiakan. Waktu menjadikan Adam itu hanya susu pakan di surga. Luar biasa. Sehingga gemas pada orang malaikat dari kaku malaikat melihat Adam setelah dibanting melukur di pisah masuk. Tuhan menyuruh semua malaikat sujud Tuhan Adam. Pas saja itu ilah iblis cuma gurunya dapat. Darinya sujud dari langit pertama sampai atas. Cuma gurunya ada. Gurunya kalim jadi. Majeng di langit pertama 1000 tahun sampai ke langit angkat itu sampai di atas. Bahaya Tuhan menjadikan Adam kedua sujud. Kemudian Allah Ta'ala nak baik kemudian sujud kali sujud ijajir, karena ijajir halat aku padanya. Aku dari api dia dari tanah. Itu memang inasannya. Tapi jangan ada melihat bahwa ruh Nabi kita itu dari nuzul Allah yang tadi syut masuk. Inilah sumber kejadian. Malaikat nalai itu belum. Nah, jadi orang bilang ada menghenti pengaruh nauni kalimu sujud sesungguhnya pakai sahalan akhirnya dikeluarkan dari Allah ada dulu jadi iblis namun di dunia ini bila ada dulu Nabi Muhammad sudah mengakui ada sampai yang asalnya 5 kali dalam sehari rupanya itu harai dah tamat semuanya nah puasanya ada orang yang haji ke Makkah bulan Dzulhijjah harinya 9 harinya di Arafah. Inya nih haji dalam kelambu belinya bulan Muharram baru ada haji banyak manusia sekarang kalau yang dia mandulu tuh Tuhan mengatakan iblis kalau sekarang itu anaknya iblis ya setan cucunya bang ya gini hadirin mulai hadirin yang berbahagia sekarang itu dirahasiakan nama Nabi kita ini di langit namanya di bumi Muhammad. Nah oleh sebab itu, ulun menurut PKK, la ilaha illallah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Ahmadu Rasulullah. Itulah itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sudah dikisahkan di dalam Taurat dalam Sahih tadi. Namun Tuhan menghendaki. Di bulan Rajul awal inilah pada malam Senin. Dari alam gaib tadi dikisahkan dibacakan juga di dalam Maulid Hafsi. Kalam suhur, kalam nyata. Nuh, maukan nuh, cahaya di atas cahaya. Sehingga malam itu pada malam Senin. 6 juta tahun.
tahun sebelum kejadian dunia. Entah zaman dahulu hanya kabar berita aja, malam Senin bulan Rabiul Awal inilah dimajahkan dari alam gaib ke dalam alam nyata. Tapi keadaan beliau besaranlah kalau pas manusia bukan manusia. Sebab apa? Waktu dilahirkan dari bedegar sudah bersunat, bercalak mata sudah, sujud pula, bertasbih pula pada malam Senin. Beliau dimajahkan di Allah di dunia ini sekitar 63 tahun. Umat itu telah digaibkan lagi yang berada sekarang itu di Gaudah di Madinah. Itulah orang. Jadi 63 tahun. Syukur telah sampai ke kita ini. Jadi kita beruntung berada di bulan Rabiul Awal bersama-sama mengorbankan harta seluruh benda. Nah disinilah kemahatan suka bangsa Arab. Dengan kedatangan, walaupun beritanya sudah di zaman Taurat sudah ada. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba subu 'alaina ya mujiban kullada. Maaf aja suaranya enggak bisa membeli. Telah terbit bulan purnama yang kami tunggu. Insaniyah di luar wajib bersyukur, wajib kita bersyukur. Karena beliau inilah yang akan membawa umatnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang yang tidak mampu tidak akan selamat. Beruntunglah kita. Pada malam dimajahkan itu di dalam Maulid Tibak, Fahtazal Al-Sutara Bawastim Sara Tuhan pengumuman. Malam ini aku akan memajahkan Nuh yang 2 juta tahun yang ku rahasiakan yang terbit daripada Nuhku pada malam ini dari alam gaib ke alam jauh. Sehingga ares pandangan, langit pandangan semuanya, dunia ya. Fahtazal Al-Sutara Bawastim Sara ales berguncang karena gembiranya, karena sukanya. Mudah-mudahan berguncang ares bersama lain berguncang hati kita hari ini. Subuh sudah siap mandian. Ada nambah masak untuk menyiapkan menyambut hari ini bersama beliau yang boleh berada di sini. Mudah-mudahan kegembiraan kita pada hari ini tercatat di sisi Allah bahwa kita mencintai Rasulullah. Tuhan berkata di dalam hadis kursi, man cakaraka bakat cakaranya. Ini bahasa Gus Kobol. Ujian Gus Kobol bahasanya, bila orang Muhammad Taya mencintai nyawa, ujian Allah Ta'ala sama mencintai bunda. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kecintaan kita apa saja untuk agama, apa saja untuk Rasulullah dan Imam yang kada dikorbankan. Alhamdulillah, ulun kada diistirahat ya, padahal lapah benar. Tapi kada dijemput, ada ulun tak unik. Maju ulun berapa pian kasihnya mana-mana. Mungkin ke kota baru ulun kada sawat, kada ada waktunya. Tadi cuma 5 hari, nih bang, tadi malam Sabtu semalam, itu bupati mengundang. Buya, ulun dalam mengundang Bu Danau dan Ambian berdua yang kada datang, insya Allah dua akan menghujan yang hujan. Minta jalan hujan, maka hari kok hujan. Ya Alhamdulillah berakannya malam Sabtu tadi kada hujan. Alhamdulillah. Dan itu kesini cukup pulang. Ini bagian kena ada nih esok hari juga. Jadi mudah-mudahan ulun sehat. Dan ulun lembang berdoa, lawan sebuah kebetaan. Selain daripada kita, untuk doa, apa doa kita? Allahumma zukna jiratahu bin kurisana. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami ini. Banyakin engkau memberi itu supaya kami kewajir ya. Nambah umrah supaya umrah. Nambah haji, haji supaya kau berhaji. Supaya hatinya kawan itu sebab orang yang haji itu Allah tahu urusannya. Lima macam. Itu ada urusan kita. Pertama, orangnya disiapkan. Nah, kedua, jalannya diamanakan. Nah, ketiga, umurnya dipanjangkan. Nah, keempat, duitnya dipanjangkan. Mungkin situ aja kan tetap berulang. Nah, kelima, hatinya dipanggil. Mungkin amplatnya, sambil aja duit tetap ingin, takut taruh, oh, apa soal, nunggu aja. Ini urusan Tuhan. Jadi kita berdoa, Allah maksud, Najiyah Redau Bikul, disana, ya Allah. Mengkawal tiap tahun, ya. Ya, menakutnya kadang-kadang lagi mengenai haji itu cuma umrah. Nah,
tadi nama bawa bulan-bulan mati yaudah. Kalau bulan-bulan dibawa mau enggak, jaka 13 hari ulun naik ibadah. Amun ulun ini bertamu lawan keluarga, bertamu lawan orang-orang yang anu tu ulun mendoakan, ini juga mendoakan. Sebelum ulun datang ke sini, dia mesti mendoakan ulun mudah-mudahan sini itu panjang umur, kawan, kabul. Waktunya datang ke sini sudah diundang. Ulun itu, nah saling mendoakan. Maka doa mendoakan, insyaAllah, bagian siapa mengabulkan itu doa, maka hajatnya dikabulkan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam itu berguncang aras, langit penuh cahaya, malaikat gemuruh bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah diarak Rasulullah itu dalam keadaan sudah berjalan mata, sudah bersih apa, tidak ada apa-apa, ketemu kembali ditawarkan di Tuhan, siapa nanang dia berberitaan hendak. Tapi Tuhan dalam ilmunya yang kadim, beberapa hari mamanya digaduh oleh Ummu Aiman, kemudian Halimah Nusakiyah. Orang kaum menjauh dan susah bangsa kaum. Kita bisa ditanyi di situ, menggaduhkan kambing aja pak, kambing mati lah. Nah, uangnya pengusaha, tanaman kada menjadi. Tapi gara-gara sebelumlah itu dibawa oleh Halimah Nusakiyah, sepanjang itu kambing itu kan ada di benak kaki, ini semuanya. Buat. Inilah hasil. Kemudian setelah menjelang umur 6 tahun, malumlah anak betakunnya melihat ulang ada di belakang. Jadi kerja. Betakun, ma di mana abah ulun tenang. Abah mau nakai untuk meninggal dunia dalam perjalanan berada. Di mana? Tolong main sumber ulun. Tulahkan ke sana lawan Ummu Aiman, lawan Kuitan Sidin, sampai ke sana, sampai ke kubur langsung. Bah, ini ulun datang, bah. Ulun mendoakan pian bahaya mudah-mudah pian masuk alih juga. Padahal belum ada waktu itu. Di saja makasih abah kita menjadinya. Disambut, dikaluarkan di Allah Ta'ala, Abdullah langsung berhadapan. Setelah itu dikembalikan. Kemudian pulang. Oh, tahun-tahun Kuitan Sidin lebih gini pulang. Panas awal, akhirnya disinggung dia Rasulullah, maki dia suara Rasulullah, betapa sedihnya beliau. Tapi beliau senang, karena Allah Ta'ala mambi habar bahwa mama itu memang adalah orang ahli surga semua. Hadirin oleh hadirat yang berbahagia, hubung ini yang paling awal dihilangi di Madinah. Kemudian selain daripada itu dibawa oleh Ummu Aiman sepanjang jalan. Di sinilah Tuhan berkabar dalam surah Wadduha. Alam yajid Wadduha oleh ijazah jamawat. Alam yajid kayak imam pa'al. Tidakkah Muhammad itu kami dapati dalam keadaan yatim? Kuitan kadada, kuitan lelaki kadada, dan menggantung kadada, berjalan kadada. Bahwa kami yang mengayungi sampai akhirnya, sampai dia kami kembali. Nah ini rawan yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Nabi berpesan, lamun engkau hendak dicintai Allah, cintailah aku. Niscaya engkau dicintai Allah sebagaimana mencintai aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Nah untuk banyaknya berselawat, kalau bulan ini umpamanya tahun dulu di bulan Rajab, kan bulan Maulid ini ya 50 sehari, tahun ini diubah hari 51 berapa tambah. Jadi meningkat. Amun tahun ini umpamanya kurang, 40 itu kan memang kurang umur tambah. Eh jadi lama tahun dulu sehari 50, tahun ini bertambah lawan bulan Maulid tambah ini 51 meningkatnya. Apalagi mau sampai 100. Nah bulan ini sedikit jadinya habis. Kayaknya berkat satu tahun pelan juga tambah. Ini tadi kisahnya malam bulan inilah Tuhan memperlihatkan 63 tahun ya beliau di dunia kembali. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab berjanji, dalam kitab apakahnya Maulid di Mak, dalam Maulid. Jadi kita tinggal mencintai. Orang yang mencintai insya Allah, alhamdulillah. Orang jadi bingung lah mulutnya kan. Bingungnya apa? Biar dia ada penyakit. Aku kan ada penyakit. Aku makan tak lebih pilih daging kah, apa kah, wadi kah, ada pilih jalan. Hah. Artinya kadang-kadang yang menuju rumah, dia ada penyakit. Napanya? Nah, itulah sudah.
Nah, pada di jenang kan? Hidup di jangan urusan dunia pun awak nang harta tak boleh sini kan? Duit jangan lebih orang masuk di sini. Malu kepala. Kalau hari dia menagih kerja, tinggalnya ada di awit dulu banyak menagih kena aku tapi sampai jual kewanian lu malu aja kepala. Mungkin kita kan belum masuk dunia ni kalau kita, insya Allah ya. Nah oleh sebab itu Allah dan Rasul lebih dicintai dari segalanya. Insya Allah pesan Nabi, cintailah Allah dan Rasul lebih daripada mencintai dunia dan isinya. Ketahui oleh dua bahasanya Allah dan Rasul tidak saja membahagiakan engkau hidup di dunia, tapi membahagiakan engkau hidup di akhirat, menghindarkan dari segala bala dan bencana. Nah oleh sebab itu sebagai terakhir belum kan banyak bicara, dia nyaman aja menang kata. Belum bisa bersalah dia. Nangga di Tuhan juga duduk taruh lawas lo pernah dibawa tak kau nong ambil jualan aja. Berdiri taruh lawas lo pernah dibawa berpanjang kasihan gua di rumah. Daripada itu ulun melihat dia ulun mengajar amahnya. Bila ulun tu mengubah sila itu 7 menit dah. 2 kali sila 14, 3 kali 20 menit. Kalau tak empat sakit pinggang ya. Tapi masuk lagi dia kayak apa ceramah masuk. Itu pengalaman ulun. Jadi ulun kata bagi banyak. Nah oleh sebab itu ulun hanya bantu nasihat aja. Ayo hai kawan, ayo hai iwan, tabahkan hati, mantapkan iman. Banyak-banyak berzikir dan sembahyang di waktu hidup susah maupun lapang. Janganlah lalai asyik melulu oleh indahnya dunia sepanjang waktu. Surga neraka telah menunggumu, bahagia sengsara terserah mau. Dunia ini bagaikan lautan, banyak nang hanyut, banyak pula yang tenggelam. Siapa ingin selamat roh dan badan, iman dan takwa jadi akan sampan. Iman dan takwa jadi akan sampan, roh dan badan jadi akan juragan. Allah dan Nabi Muhammad kiblat paduman, di dunia nyaman, di akhirat sanan. Tentu dulu nasikat ini pahamannya dalam. Iman dan takwa jadi akan sampan. Apa itu sampan perahu? Roh dan badan jadi akan juragan. Uang juragan kapal itu sama dalam segini putar. Kalau juragan kapal itu ke situ mata ke kanan harus putih ke kota umpak tabing. Kehadapan kapal ke jalan ke kota umpak kumpul. Ke kanan ke kota umpak kurang. Nah jadi itu jadi akan juragan mata hawas. Allah dan Nabi Muhammad kiblat pedoman. Allah jadi akan kiblat. Rasulullah jadi akan pedoman. Coba kau selulah lakukan ala kubi musyawarul kasana. Ini Allah Taala kiblat. Aku telah berbicara dengan mutai kali tahu di hadapan Tuhan gue. Aku selama ini umur 83 tahun 13 kali naik haji. Aku tidak pernah baitullah pemula kiblat. Hanya menghadap syahid Tuhan gue. Menghadap aku sebenarnya aku mula kiblat. Kalau Allah Taala mula kiblat, baik nama Tuhan lu pasangmu. Kalau Tuhan berkata dalam Quran jadi itu kau lumani ayat Tuhan ada ujian Tuhan wa huwa ma'akum aina ma kuntum hajamin aku berserta ikam di mana ikam ke mana pun ikam hadapkan wajahmu pada hatimu tanpa aku jadi aku lah kiblat berdasarkan ayat maka bila berkiblat kalau Allah Ta'ala kan nyaman banget ada kesan kan ada sekitnya jadi kayak apa kan nyaman nah si jin anak makan kumpulnya berpanggang laki bini. Nah laki menukar bukunya kenal kenal anak ini nah 40.000 sih kok. Ada makan bukuyu ke Benam, bukuyu Benam tuh di Benam, papa iminya kecapan lah ya. Nah, doang ke Benam. Lumbo kawin, pisang kue, pisang luku berkuku. Mau kuku jangan lewat nang tokor pahit, lewat pelak cubit. Itu makanan yang beri. Nukar di sini nampak pulau dua. Bawa mana banyak masa kena. Pun di lawas. Bagi itu lagi di luar rumah ketujuh sini di waktu panggangnya. Di waktu pulang, anu dimatiakan. Pulang bagi ini matiakan, kan ada mulai waktu itu pulang. Dikajarkan. Ibarat mati, iya bayam gayam, berarti bayam dikajarkan. Ini mati kajar, nyaman banget. Biar tak dipanggang dia, ibarat dipanggang. Padahal dia bawa kucing apa? Lu di duhutnya emang kucing lu wadah bibir kepalanya ngong-ngong main kucing si dia menanggal ngong-ngong eh ayo lah, jika emang itu banyak rumah anda, rezekimu dia si dia
masya Allah, innalillah di sini aku ini kimo. Mudah-mudahan aku jadi pahala pada aku jadi panas makanannya nanti mabenang. Ini ngarannya orang bagi dan Allah Ta'ala. Lalu sini berkata masya Allah, innalillah. Dengan kehendakmu ya Allah, aku akan melihatkan anak kau. Itu ngarannya orang yang berjike. Tapi aku sesaat di gedebu lebih larang daripada di masjid lawan tasbih. Caring-caringan, subhanallah, subhanallah. Tapi orang sebelah rumah ini, minum berpik salam buong. Ada di tingkatan. Nah laki datang turun pada mama, mudah-mudahan tadi masya Allah innalillah ada orang mati kan? Ada orang mati jenuh ini iwang makan kucing insyaallah iwang hanya mengaji iwang makan kucing itu kan ini masya Allah innalillah itu bicara orang matinya jenuh ini aku kena tahu orang mati ya aku pahamannya pahamannya kayak apa jenuh lagi nah macam ini bapak main kucing itu kuhing. Lalu iwan tidak mantan berpanggang kain enam bersama, bersama. Anda tiga hidungnya jangan jauh lagi hidungnya makannya lah. Ada aja nanti kan apa seperti jaguin. Aku ini berakin guin, cuma aku lebih takut berpemain. Guin tu lah kucing tu lah Allah Taala. Bagai benar duduk iwan mata. Ada kau lagi jauh, kan cumanya aja 100 juta. Ingatnya orang berkiblat Allah Ta'ala. Ah lalu sana maka mau nelaki ini paham jangan tadi makan kucing ya sudah ini kucingnya aja kan apa-apa yang sama gara-gara tapi ini kan ya gitu aja dan ini aku senang bang aku lepas itu menyangi laman benang mana panas tapi ininya sana hati aja dia mau makan kucing itu kayak gitunya kita ini apa ada yang kan nanti depannya nanti muntung setakal wak mana nah lalu pilihnya sama pandangan lawan Allah Ta'ala berkiblat akhirnya apa? Jadi lagi buat sekitarnya itu jadi ini aku aja mengibit kan muninya mengibit ya giginya benar kalau kali mengibit habis amun aku mengibit akan bimit apa? Bercampur kurang dan pisang nah pandangnya kayak apa berkomong kegitan kota jadi lagi aku menyahai jalankan kegitannya usutannya di Indonesia sebagai bulan. Ah, ini kayaknya orang dari sanang lah. Ibu makan kucing ya sanang ya. Amun inya ada begibet Allah Ta'ala, ada lagi lo lain kan. Nyaman kamu cari duit. Ibu tuh dia 40. Nah, nikah salah kan? 20. Pertama ini kaya. Ibu ada kepalanya akan terasa. Oke. Kedua lagi, kasar 20 sebagai hilang. Maka bila kasari berkenan, tunggu denda. Rumahnya, aku tak tahu. Kucing mana? Jangan ini, kali itu kucing kita, kucing wangi hilang, kucing marau. Kucingnya sudah ada denda, tapi kalau nak jengkel berkenan menjadi kasar, kasar berkenan menjadi denda, awas kamu kena. Ini kan kekannya. Padahal luar kumam. Ini hukumnya. Demikian yang dapat sampaikan saja lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintakan dengan segala hormat kepada Abuya, kurang kepada beliau kami silakan. Kawan keluarga yang mati-mati, jadi mudah-mudahan berkah dapat zaman. Albat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Maulana la ilaha illa anta wa lana ma kashakin wa la qadaika wa la taqdiru la sabina al halal wa yakinu al halal maqsumin wa qina ni munahimin wa inni ghani wa baydin wa ila wajhika wa ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal najiin wa tamatihin wa sallallahu alaihi wa sallam jamila wa sallallahu alaihi wa sallam jamila wa sallallahu alaihi wa sallam jamila wa la tajillu ma li shaytani ala nabi sayyil halati wa la indal mamat wa la qablahu wa la ba'dahu kaida wa la sabila wa ismina Allahumma la tiratina haji wa gila sawwan jamila wa akramin ta'azimah wa taqabalan kabibalika wa kagamika kabulan hasanan jamilan jalila maila alwahi abaihi wa suhani minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alaihi ajmain
Walaupun kulit wasrah tadi waktu kabar dua tapi tapi awak biasa nilai yang mungkin. Mailah wahilah bagi rahimah di mata hidin om kali di fitin ini walulah mailah bilam balu kohai walu muhadisin walu kuai walu pasir wasa dari sebiar di mata dua tapi biasa nilai yang mungkin. Mailah wahai maka nah awak nabi sabar di mata dia tuan Allah di min ajar di mata di mima antara mabir semuanya maulah nadi akal alamin. Mailah wahai mata jawab kabar bin awal di musimin kabar dan amat malam ya iya walai ya iya lahu. Mailah wahai atai wahai wanita nabi nawal musalin walal malaikat yang muka tapi wal kagubin. Mailah saja di nabi batu mago semana wali gani Allah wahai muai muai. Mailah wahai kuli wali di wali ya dilai di masyaki lagi wahai magali biha. Bagi awal bagi ayat nama kan wakan al kenu kimi kawalun ya maulana ya kabel alamin. Mailah wahai saja di nabi malu sebagai tak wal bagi wahai bagi musimin wal musimar wal mungkin wal nabi amani kaya ramalai min. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam memandu acara pada hari ini. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada para undangan bahwa seruan mohon bertahan. Jadi anda duduknya diatur karena ada sedikit hidangan yang akan kami hidangkan. Jadi diatur supaya bisa masuk piring segala macam. Jadi diatur biar kami sedikit. Jadi bertahan. Sendok.